Calon Presiden Anies Baswedan mengatakan demokrasi yang benar bukanlah demokrasi yang dimanipulasi. Anies menyebut praktik demokrasi saat ini berjalan tidak adil. Anies yang bergabung lewat sambungan telepon menyebut praktik demokrasi saat ini berbeda dengan 25 tahun lalu. Saat ini demokrasi berjalan tidak adil dan berlangsung secara masif. Untuk itu, ia mendorong banyak pihak berperan memperbaiki kondisi tersebut dengan membutuhkan perjuangan bersama. Semua yang ada di sini menyaksikan dalam beberapa waktu kemarin betapa praktek demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif. Problem yang kita hadapi hari ini berbeda dengan yang kita hadapi 25 tahun yang lalu. Problem yang berbeda dengan yang dihadapi di era pra-Orde Baru. Karena itu, saya melihat tidak bisa dilawan dengan cara yang sama.